Hello guys, ketemu lagi ya sama video Mak. Kali ini Mak mau bikin makanan yang ikut viral-viral ya. Ini menunya makan siang Mak, bakso jeletet. Menu seblak bakso jeletet super pedas ya. Ini bahannya. Ini apa ya namanya ya? Ini bahannya dari tepung beras ini ya, sama tepung tapioka, dan ini juga ada bakso ayam. Ini ada tahu, ini ada satu biji telur. Dan juga ini pakai pasta cabe. Nanti ukuran pedasnya pakai ukuran masing-masing ya, Mak nggak berani makan pedas. Terus ini sama daun pre. Dan ini yang kita blender nanti ya. Ini ada bawang merah, bawang putih, dan cengkur. Kita blender terus kita tumis bentar. Oke, yuk kita ikuti. Ya, kita blend dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita masukkan pasta cabe ya. Pasta cabenya Mak ukuran masing-masing, ukuran kepedasan. Mak pakai dikit aja takut. Oke, 1 menit kita tambah air ya. Guys, ini bahan-bahannya kita masukkan ya. Kelihatannya udah mendidih. Ini baksonya tidak usah dipotong, biar begini aja. Ini sekali makan Mak segini banyak. Bisa lihat Mak itu makan seberapa banyak ukurannya. Tapi nggak pakai nasi, jarang makan nasi. Ya ada sih 1 hari itu. Kadang 2 hari sekali, pokoknya nggak tiap hari makan nasi. Maknya ya kayak gini doang, kadang pokoknya apa aja, jarang makan nasi aja. Ayo, kita masukin semuanya. Kita tunggu sampai matang. Dan juga kita cek rasa ya. Kita tambahin bumbu, kalau suka bumbu apa aja yang penting enak aja. Kalau masalah bumbunya mah, bumbu Indomie juga bisa, pakai garlic powder juga oke. Kalau masalah bumbu, tambahin suka-suka aja. Yang penting enak. Rasanya udah enak kok, kita tambah bumbu-bumbu. Enak. Oke, kita matikan ya. Kita matikan. Waktunya kita makan. Waktunya kita makan. Tempatnya apa ya? Makan.
bakso ayam seblak jeletet ala mak. Mantap nih guys, mak review. Benar-benar mantap. Oke guys, yuk kita makan ya, kita review bareng-bareng kayak apa mak bikinannya mie seblak jeletet ala mak. Kuahnya dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak, enak loh. Iya, mak bikin mie seblak enak loh. Enak banget, enak benar enak.